9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia, dikenal juga sebagai kota metropolitan. Jakarta merupakan wilayah yang sulit terlepas dari banjir dan pencemaran sungai. Salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta, tidak seimbangnya kapasitas drainase dan sungai yang ada di Jakarta untuk menampung air hujan yang turun serta air hujan dari kota-kota penopang Jakarta. Jakarta sebagai kota besar serta kota industri yang mengakibatkan banyaknya pencemaran oleh limbah yang dihasilkan. Selama ini, pembuangan limbah industri di Jakarta langsung dibuang ke sungai tanpa memikirkan akibatnya, sehingga menghilangkan fungsi asli dari sungai itu sendiri. Maka terciptalah suatu metode baru, suatu konsep yang mampu mengatasi kedua permasalahan besar di ibu kota Jakarta. Flower Pot. Flower Pot merupakan konsep drainase multifungsi yang menerapkan konsep Flood Water Power Plant. Konsep ini memiliki beberapa keuntungan, seperti menyelesaikan masalah genangan air, meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan, mengurangi kemacetan dari dampak tergenangnya air di ruas jalan, mengurangi resiko kecelakaan, mengurangi pencemaran air limbah pabrik terhadap lingkungan masyarakat, serta pemanfaatan energi yang dihasilkan air pembuangan drainase. Flower Pot dimulai dari filter 1 yang berada di sisi badan trotoar. Fungsi ini sebagai penyaring sampah kasar seperti plastik, kayu, daun, botol, dan sebagainya. Filter 2 berada tepat di bawah badan trotoar. Pada filter 2 dilengkapi juga dengan batu kasar yang berfungsi untuk menyaring sampah halus atau endapan seperti pasir. Berikutnya, dari filter 2 akan dihubungkan ke saluran drainase melalui pipa penghubung. Selanjutnya, hulu dari saluran drainase adalah penampungan limbah pabrik yang sudah difilter. Air yang berasal dari filter dan penampungan limbah pabrik akan bergabung di dalam saluran drainase. Kemudian, air tersebut bermuara pada danau yang terdapat di DKI Jakarta. Di ujung muara saluran drainase terdapat generator mikrohidro sebagai penghasil tenaga listrik alternatif yang kemudian akan didistribusikan untuk penerangan jalan. Pada saat musim kemarau, drainase ini tetap bekerja optimal dan sesuai tujuan. Tetapi, hasil dari energi yang dihasilkan generator disimpan pada penyimpanan daya sementara